Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Farakua, apa kabar? Langit begitu cerah ya, angin bertiup cukup kencang. Apa kabar terbaru dari Pink Cichlid? Ya, anak-anak Pink Cichlid sudah bisa berenang, sudah makan pelet Feng Li ya. Dari kecil saya kasih pelet ini nih. Namanya pelet Feng Li, berupa serbuk. Buat kalian yang suka beternak dan sukar untuk mendapatkan makanan-makanan untuk buraya, untuk ikan-ikan anakan, kalian bisa dapatkan ini tepung Feng Li atau pelet Feng Li ini ya. Nih pelet Feng Li di toko-toko ikan atau toko yang menyediakan pakan-pakan ternak ya. Coba aja tanya pelet Feng Li, pasti ada. Nah ini usia 2 mingguan kayaknya ya, saya nggak begitu ingat. Dan anaknya masih bertahan, kayaknya memang daya tahannya bagus, menyenangkan kalau kita beternak terus berhasil seperti ini, tetap hidup seperti ini, menyenangkan. Ini obat stres yang tiada tandingan. Nah, di usia 2 minggu ini induk jantan masih memegang peranan ya, sebagai satpam ini, bodyguard yang siap sedia. Wih. Dan induk betina tetap jagain anaknya. Dia nggak mau ikut-ikutan nyerang jadi bodyguard. Perannya masih sama, jagain anak-anaknya supaya nggak tersesat. Sahabat Farakua, jangan lupa subscribe ya. Subscribe-nya, ayo ditambahin dong subscribe-nya ya. Supaya tetap semangat ini bikin video-video selanjutnya. Oke, video kali ini sampai di sini dulu ya. Nggak usah lama-lama, nanti upload-nya kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobis. Dadah.